Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ngecat warna hitam. Nah, kemarin itu banyak dari teman-teman pemancing mania, susu semua. Iku bos, udah diperbarui angka-angka nih, kasihan. Jadi ini angka-angkanya saya perbaruin ya. Maca aturan pakai. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan tembok yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak. Bersihkan dengan larutan deterjen dengan sikat lalu bilas dengan air. Carane iki apa? Gunakan antiprimer sebagai lapisan untuk beri retak. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan tembok yang dicat sudah bersih. Untuk permukaan tembok dan asbes, gunakan satu lapis snowdrop yang diencerkan dengan 20% air bersih sebagai lapisan dasar. Setelah kering, lanjutkan lapisan kedua. Kita telepon dengan 20. Ini campurannya dengan air ya, Pak. Penyampurannya ini dengan air. Jadi ini daya campurnya ini menggunakan air ya, Pak. Mantap guys, hitam. Oke, seperti ini ya guys. Sip. Udah dicuci bersih, kita tambahin dengan air ya. Kita ngambil air sini aja. Air bersih katanya guys. Kalau air keran nanti kotor kan. Kita tambahkan dengan air yang bersih. Siapa itu? Oke. Warungnya belum jadi guys. Prosesnya lama, warungnya ini masih menunggu itu besi, ram-raman besi. Soalnya warung ini saya desain seminimalis mungkin. Udah. Kita harus cari penguduk dulu. Bentar ya, aku mau proses pencampuran dulu, oke? Oke guys, kita saatnya pengadukan. Kita uplek sampai benar-benar merata ya catnya ya. Wow, udah hampir pekat. Kalau nggak ditambahin air kurang babar guys. Jadi cat beton ini beda dengan cat besi. Kalau cat besi itu ditambahi BBM buat mengencerkan. Kalau ini cukup dengan air aja wis istimewir. Tri semuanya pokoknya guys. Oke, udah mulai mengental cairannya. Set, cairannya udah mulai mengental. Oke ya. Oke guys, kita mulai pengecatan ya. Nah, kita mulai pengecatan dari sini ya guys. Bismillah, tuh cepet guys. Mantap guys, cat guys. Hitamnya hitam pekat. Jos. Garis kiri. Ya, yang namanya kendala, namanya permasalahan itu kita bisa mengerti ketika udah di perjalanannya ya guys ya. Jos guys, hasilnya guys. Sampai lekat guys. Jos.
tulis angka 1, 2 untuk acara lomba. Panas ya guys ya. Oke, tak catnya dulu ya. Nah, selamat pagi teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya cat-catannya ya. Ya kan, cat-catannya ini. Nah, jadi siang tak garap full cat-catannya. Ya seperti inilah hasilnya. Tapi ini sampai di angka 36. Terus semalam cat belum kering, alhamdulillah pengunjung ramai, dan akhir-akhirnya seperti ini guys. Nah, setiap pagi, setiap sore saya pasti bersih-bersih, karena kebersihan, kenyamanan adalah moto kami ya guys ya. Nih. Ini di angka berapa ini? Ini angka 9. Oke. Nah, jadi seperti ini. Alhamdulillah, guys. Sedikit demi sedikit tamannya udah mulai tertata. Terus kayak halnya seperti ini, guys ya. Ini taman. Nah, ini tamannya. Aduh, ikannya lompat. Tamannya indah, rindang. Nanti kalau rumputnya udah penuh, ini nanti udah kelihatan nilai estetisnya guys. Kalau rumputnya udah penuh, berhubung rumput belum penuh, jadi belum begitu kelihatan sejuk. Nah seperti ini guys, sejuknya ketika ketika rumputnya udah full gitu guys. Tuh, rindang banget. Dan mantap-mantap jiwa. Kok bengkong ya? Oke bosku, ini ntar masih mangkas ya, biar gak nyantol ke para pemancing. Nanti ini masih dipangkas seperti ini. Gitu, oke. Kita menciptakan taman dari nol sampai saat ini guys. Seperti ini ya guys. Sejuk, benar-benar sejuk. Ruangannya, warungnya masih berantakan, belum jadi. Oke ya bosku ya, mungkin gitu dulu ya. Saya mau lanjut ke tahap bersih-bersih ya lo ya. Oke, thank you. Bye-bye. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tetap fokus dan tetap yakin. Insya Allah akan menemukan keberkahannya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke lo ya. Bye-bye. Sampai jumpa.